Sutrisno SS mengawali karir sebagai pengajar di tahun 2002-2003 di SMP Mitra Bakti. Berawal dari situlah kemudian beliau mengajar melanjutkan ke SMK Mitra Bakti, mendirikan SMK Mitra Bakti dimulai pada tahun 2006-2007. Kurang lebih selama 5 tahun beliau pindah, tepatnya tahun 2012-2013 menuju SMK Mandiri Bandar Agung. Sukses awal berada di SMK Mitra Bakti dengan mengedepankan program unggulan berupa kegiatan ekstrakurikuler seni. Hal ini dibawa beliau menuju SMK Mandiri Bandar Agung. Program seni menjadi program unggulan supaya siswa-siswa lebih tertarik bersekolah di SMK Mandiri Bandar Agung. Terbukti beberapa piala sama seperti yang telah diraih bersama SMK Mitra Bakti, sekarang juga sudah mulai diraih di SMK Mandiri Bandar Agung. Kegiatan seni yang dimajukan selain tari modern, yaitu juga tari tradisional. Dan yang terbaru adalah kegiatan angklung. Berbagai acara telah diikuti oleh SMK Mandiri Bandar Agung, mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, maupun provinsi. Beberapa piala berhasil diraih untuk mengharumkan nama SMK Mandiri Bandar Agung. Selain mengikuti lomba-lomba yang diadakan baik di tingkat desa, kecamatan, kabupaten, maupun provinsi, sekolah juga mendapatkan berbagai macam undangan seperti menjadi panitia dan pengisi acara ulang tahun desa, Bandar Agung, dan sekitarnya. Sekolah juga menerima undangan hiburan yang diadakan oleh masyarakat yang ingin menggunakan kegiatan seni di SMK Mandiri Bandar Agung, baik itu tari tradisional maupun angklung. Sekolah layani untuk lebih mengenalkan kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMK Mandiri Bandar Agung. Pelan tapi pasti sekolah ini bisa bertahan hidup dan kemudian menjadi sekolah pilihan. Aktivitas program unggulan lain yaitu bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang kompeten untuk jurusan yang ada di SMK Mandiri Bandar Agung. Perusahaan-perusahaan sudah bisa menerima keberadaan SMK Mandiri Bandar Agung, bahkan anak-anak sudah diberikan insentif jika mereka melakukan kegiatan praktik kerja industri seperti di Bank Lampung Metro, kemudian ada di TB Gramedia Raden Intan, dan yang terakhir dari PT Mirota KSM yang berada di Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.